1940. Kemanusiaan itu satu. Bangsa manusia itu satu. Kendati berbeda, merupakan satu keluarga besar. Sommigen onder ons zijn bedroefd omdat er een grote en wrede oorlog is begonnen op verschillende plaatsen. Er zijn ineens allerlei dingen verdwenen. Op allerlei plaatsen zoekt men bescherming. Iedere nacht is er duisternis. Maskers tegen giftige gassen. Vliegtuigen in de lucht. Allen zijn zich bewust. Wij zijn ook binnengetrokken in de oorlog. Lijden, pijn en dood, eenzaamheid, rouw en moeilijkheden kunnen ons nu overvallen. Mas, kapan yo bisa nyekar bapak sama ibu? Mengko yo nek wis tenang. Mengko kowe tak terke, kene bareng-bareng rano ya. Tenan yo. Let maar op. Moet je zeker zijn hand kussen? Hè, zijn hand? Ja. Ja, misschien. Ja, weet ik niet. Dan zou ik daarna maar je handen wassen, want dan gaan ze stinken naar een kabouw. Kabouw? Ja. Hé, je man, dat is geen appel. Nee. Hé, weet je waar appels ook niet groeien? Nou. In Zandvoort, aan de zee.
We gaan naar Zandvoort, aan de zee. Met vader, mijn moeder, mijn broertje, mijn zusje, mijn Piet, tante, vriend en de hele familie. We gaan naar Zandvoort, aan de zee. Persoonsbewijs. 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 Kom op. Lezen. Lezen. Hier. Wat staat hier? Wat staat hier? Lezen. Oplezen. 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 Hé. Hey. Oplezen. Wat staat hier? Persoonsbewijs, maar hij kan hem niet oplezen. Zijn eigen naam. Zijn eigen naam. Hé, Pantang. Pantang. Rob! Kom. Hey. Ja, ze willen niet luisteren. He, alleen met wapens willen ze luisteren. Kom, anders kom ik te laat. Ja. Nek, pantai toh, Ma? Saya di pantai saja. Masak dan saya di restoran terus. Bosan. Buat sekali-sekali restorannya tutup, Ma. Sakit pelanggan lah restorannya tutup. Romo Sugio, siapa sih masaknya soto? Ayo. Ling. Ling. Degan, ditunggu Mariam. Habis ini tak ajari dansa, ya? Benar, Tomah. Benar. Janji ya, Mah, piknik ke pantai? Iya. Mari sana. Mbak Yam! Iya. Sudah lama nunggu, Tom? Udah. Hati-hati. Mari. Lebih pagi dari biasanya. Pasti ada berita baru. Silakan. Soto tanpa daging.
Ini tulisan dari historiku. Krisis. Pesan aneh. Krisis dua kata. Wei Xian Ji Wei. Wei Ji. Bahaya, kesempatan. Kefar and kans. Pesan aneh. Di sekitar sini ada yang jual tembakau yang bagus? Saya punya koleksi tembakau bagus, sedap. Keplant in the omgeving van Merbabu and Merapi. Forten London. Ikut saya. Tembakau Klaten. Anakku juga suka dansa. Audiensa? Pratondo Jaman Semarang Sewu Sangatus Patang Puluh. Rini. Iya, Pak. Rini. Tes Pratondo Jaman Semarang Sewu Sangatus Patang Puluh. Iya, sebrung-brung. Sering. Coba dicek kabelnya. Dipasang, Wih, pasang. Iya. Tes Pratondo Jaman Semarang Sewu Sangatus Patang Puluh. Iya, sebrung-brung. Sampun. Wis. Wis, Pak. Pratondo Jaman Semarang 1140. Purmiyarso kakung miwah putri. Menapa menika ingkang dipun pestani pratandha jaman kang badhe dumados. Kawuningana Purmiyarso kakung miwah putri wonten pundi kemawon panjenengan saged midhangetaken giaran menika. Mboten dangu malih Pak Besut badhe nglaporaken rerangkening adicara pentapisanipun Romo Sugiyo Pranoto minangka uskup Danaba ingkang lenggah wontening Semarang. Tuwa tenan iki. Ayo kok padha wis tenan pecinan iki kan. Tim. Yen sewu Romo? Iya, sewu nggih. Iya. Nen. Halo, Ma. Rene. Ye. Piye? Kakak ora? Wah. Omah. Seperti londo di ketoprakan ya, Romo Kanjeng. Tinggal
pakai teropong, mata tutup satu, bajak laut. Wes, wes. Ya, pun, Pak. Mas Jan, kok telat, Mas? Ada pemeriksaan tadi. Oh. Ini undangan, data siapa semua, tapi harus disebar sampai selesai hari ini. Oke, aturin, Mas, ya. Oh iya, hati-hati, Mas. Mas Lampet, iya toh kok enggak ngabarin-ngabarin. Ada rumah sakit yang butuh judul rawat, enggak? Saya kiki zamannya zaman susah ya, Mi. Boleh kawin kiki angel. Meskipun kamu itu lulusan perawat, ya enggak gampang. Yem, aku tadi habis dari pelabuhan. Terus? Disuruh jadi penerjemah. Penerjemah apa, Mas? Sekarang ini kan banyak pedagang baru yang datang. Orang-orang Jepang. Orang-orang yang jalannya cepat. Makanya dunia muternya juga cepat. Gak kayak kamu. Lemak lemak. Yem, sekarang kamu bantu aku melayani tamu sama wartawan. Kamu catat semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Mungkin ada yang dari Solo, Jogja, Bandung, Surabaya, pokoknya jangan sampai ada yang kelewat. Ya? Mesti kita kesana. Oh, suster, monggo. Kenapa sampun rampung sedoyo? Sampun, suster. Daharan, sampun sedanten, lajeng hiasan di sampun, undangan... Tas yang penting. Tas yang segede, tinden ini sakit rampung sedanten. Saya yang ngatun. Ya. Sampun ya. Ngatun, suster. There is the ceremony. Bu Heike? Mariam. Ah, Maria. Mariam. Het zou beter zijn als je Maria zou heten. Zij was de drager van nieuw leven. Nee, nee, nee. Nee, Maria. Ach, Mariam. Divinis scripturis intelligis, plebem cui ordinandus es, et verbis docere, et exemplis? Volo. Kyrie eleison, Kyrie Sengkeng kinurmatan, Pak Pesut Sko Radio Perlawanan nyiaraki. Yen uwah-uwahan terus tumati koyotini ramalan Joyoboyo. Pearl Harbor remuk, kapal Prince of Wales lanri pals kerem. Churchill takon marang andahani. Opo tuan ngerti persis kedatiani? Roosevelt nulis telegram. The Pacific situation is now very grave. MacArthur lan kancani Laksamana Hart
kutu mundur tekan Irian, Australia lan Surabaya. Amerika, Inggris, Belanda lan Australia ndapuk pasukan komando bersama sing disebut Abda. Purmiarso, sing sepisanan sak jroning sejarah, wong kulit putih neng Asia, kewirangan lan bingung. Jepang sing dipandikani dening Jenderal Yamamoto nguasani Pasifik Barat. Asia Raya teko, Asia Raya teko. この両手で。はい。ここはもういい。向こう行ってろ。 Kembali, aku akan melihat kamu jadi perawat. Aku pasti kembali.
Kalian jangan mainkan anak beranda. Mana yang Suito? Suito! Saya Suito. Nunduk! Nunduk! Tiap ada acara, kami sering diundang kemari. Kami sedang latihan untuk acara Paskah. Bisa main musik selain lagu beranda? Kami bisa mainkan banyak lagu Jawa atau Indonesia. Jawa. Mainkan salah satunya. Yang lain, tutup! Tutup! Solo. Bungawan Solo. Kamu akan dibayar main musik di markas. Aku ingin dengar lagu itu setiap hari, setiap saat. Sampai bisa hafal. Biar setelah perang usai, aku bisa menyanyikan untuk anakku. Tidak bisa. Meredaya. Wakatenua! Saya dari Jogja. Anak dan istri saya di sana. Harus pulang. Harus melihat keadaan mereka. Baik. Boleh kamu pulang. Ongaku saya di sini, Nase! Okao, hatarzo. Ikuzo! Warga sipil dan pekerja misi. Tuan tentu tahu, ada hubungan diplomatik antara Vatikan dan Jepang. Jepang punya wakil di Roma, dan Vatikan punya wakil di Tokyo. Jadi, Vatikan tidak keberatan. Kami meminta, gereja ini dijadikan markas. Itu tempat yang disucikan. Penggal dulu kepala saya. Baru tuan boleh memakainya. Romo, apa yang harus kita kerjakan? Ada saatnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Thank you.
1942. Kesedihan dan penderitaan telah menghampiri kita. Dari mana kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan? Ini ibu-ibu ini Romo Kanjeng setiap hari memasak, membuat besekan untuk Nyau Sidahar Romo-Romo yang di interniran. Karena kabarnya Romo-Romo di interniran sangat menderita hidupnya. Pak Lurah, rakyat sedang sangat menderita di mana-mana. Mereka sangat kelaparan. Bagikan makanan itu lebih dulu untuk penduduk. Jika rakyat kenyang, biar para imam yang terakhir merasa kenyang. Jika rakyat lapar, biar para imam yang pertama merasa lapar. Bangun. Romo Kanjeng, Kilurah, seperti yang dianjurkan oleh Bung Karno untuk membuat barisan pemuda di mana-mana, kami sudah membuat barisan pemuda Semarang. Saya pimpinannya. Jadi, saya kira warga di sini bisa bergabung dalam barisan Kilurah. Iya, Mas. Siap. Siap. Apik. Ini saatnya kita terpanggil mempertahankan hak Allah, hak agama dan hak bangsa kita. Kita harus mengasihi gereja. Dan dengan begitu, kita juga mengasihi negara. Sebagai orang Katolik yang baik, mestinya kita juga patriot yang baik. 100% Republik. Sebab kita merasa 100% Katolik. Pioratit. Leres, Rang. Leres nih, Pak. Sendi korong kandil. Sendi. Kronik Pak Besut, tondo-tondo zaman, tondo-tondo zaman. Hiroshima, Nagasaki, dibom, 80.000 penduduk Hiroshima mati. Tenno Haika Hirohito ngandaraki. Bab kuwi sakwijining coro kanggo ngendeki peperangan. Laras karo ramalane Joyoboyo, umur Jepang saumur jagung, 3 tahun luwih. Kronik Pak Besut nyadep. Juni 1945, Okinawa ambruk. 1.000 pasukan Jepang mati. Tanggal 15 Agustus, perang wis rampung. Perang wis rampung. Tanggal 17 Agustus ini, Bung Karno dan Bung Hatta telah mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita sudah merdeka, saudara-saudara. Kita sudah punya negara sendiri. Merdeka! 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 Mari kita bergabung untuk merayakan kemerdekaan. Merdeka! 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 Rumaksa ing wengi
Ayu, ayu, luputa. Prasanggo nembang. Zaman sudah merdeka, masa nembang saja dilarang. Ora dilarang. Ning aja nembang cedak kupingku. Brebegi. Ini jangan lama aja. Situasi sulit dikendalikan, Romo Kanjeng. Amuk, rakyat kebingungan dan sangat kacau. Para pejuang sudah berusaha untuk merebut senjata Jepang, tapi Jepang hanya mau menyerahkan senjatanya pada sekutu. Ling, kita harus pergi ke gerejanya Romo Sutio. Ling, nggak mau. Kamu ini sudah besar. Kamu bisa ngerti, di sini tidak aman, bahaya. Ngi mau di sini. Ngong bilang kita udah merdeka. Dia aman. Dia gak ada yang mau ambil barang-barang kita lagi. Nanti kalau kamu sudah besar, Ngong sekolahin kamu ke Hoker High School di Jogja. Kamu harus belajar hukum. Nanti kamu baru bisa ngerti. Ayo. Engkong bohong. Engkong bohong. Nenek mau di sini. Nenek mau nungguin mama. Nanti kalau mama datang gimana? Berikan pada Perdana Menteri Syahrir supaya di Semarang segera dibentuk pemerintahan daerah untuk mengatasi bencana dan kekacauan yang menimpa penduduk. Jiromo. Tip. Dalam Romo. Keadaan tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku akan mengupayakan gencatan senjata. Secepatnya. Saya nih, Romo. Saya sangat, Romo. Banyak daerah tidak ada pemimpinnya, Romo. Rakyat kebingungan. Kita sudah merdeka, tapi tentara Jepang masih ada di mana-mana. Sekarang ini kondisi rakyat kelaparan, Romo. Buruh kerja keras hanya untuk mendapatkan sedikit garam. Dan banyak toko-toko dijarah, Romo. Saya khawatir ini akan menjadi penyakit bangsa kita, Romo. Surat ini menjadi sangat penting. Supaya ada pemimpin yang jelas. Benar, Guide. Saya berangkat sekarang, Romo. Iya. Nyun pangestu, Romo. Iya. Ya. Tip. Dalam, Romo. Pengungsi di bawah. Piye? Sahe, Romo. Sampun wonten ingkang ngurus, Romo. Sae. Niki bangane kontal kantil niki sikile kula. Nggih, Bu. Kagem istirahat riyen. Kagem istirahat riyen nggih. Kagem sare riyen. Nggih. Sampun kula catet niki. Nggih. Nggih, pamit kemawon. Mboten payat, mboten napa-napa. Ning kangen mama. Ki, Pak Marhim juga kangen sama Mas Yono. Kasihan kamu. Ya sudah. Kamu istirahat ya. Akan mencatat orang-orang yang hilang. Cepat sembuh ya.
Mijn moeder is ook een zuster. En zij zegt dat zusters niet mogen huilen. De tranen die vertroebelen je ogen. En dan kun je de gewonden niet meer goed zien en de situatie om je heen. Je mag natuurlijk wel huilen in je hart. Moeder! Kamu tahu apa ini? Baca ini. Baca, kamu lihat. Semua orang hilang. Banyak. Katmo, Siti, Kardiman. Selama ini aku mencari satu nama. Aryono. Kamu tahu siapa Aryono? Masku. Jadi aku gak boleh nangis. Aku gak boleh nangis. Air mataku sudah menutupi keindahan hidup. Jangan mengikutiku lagi. Ik ben ook ziek van die oorlog. Waarom word je boos op mij? Ik kan er toch niks aan doen? ...1945. Apa artinya terlahir sebagai bangsa yang merdeka jika gagal untuk mendidik diri sendiri? Iya mbak. Ini Pak Bupati. Iya mbak. Saudara-saudaraku, kawan-kawan seperjuangan. Sebentar lagi sekutu akan datang. Mereka akan mendarat di kota-kota yang memiliki pelabuhan dan lapangan udara. Lama proses menunggu ini, proses peralihan ini, saya berharap kawan-kawan untuk sabar. Dan silakan berlatih untuk mengisi kemerdekaan nanti. Silakan. Saudara-saudara, tangan kanan kita naik setinggi telinga. Dari 5 jari berjajar, apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur mengucapkan salam nasional, merdeka. Dan kita siap mempertahankan itu dengan cara apapun juga. Merdeka! 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 Kita rebut kemerdekaan kita. Kita sambut Indonesia merdeka. Angkat senjata, ayo berjuang. Bela negara sampai merdeka. Merdeka! 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 Sapiku, buku orang di dalam saya. Boleh nggak, Pak? Hah? Setia terus pemerintah. Hah? Oh, satu minyak, Dewi. Hah? Apa ini, ya? Kemerdekaan itu proses. Proses apa? Hah? Ayo, mulai. Ayo, mulai. Iya, Mbak. Iya, mulai, narik. Iya, Mbak. Ayo, pulang. Negara sampai merdeka. Merdeka, merdeka. わが妻よ、一刻も早く僕たちは会おう。僕たちの子供を誘って一緒に歌い、そして踊ろう。たった今ニューギニアにいる戦友の手記を読んだ。 44年4月2日、ただ一つの道は密林の奥へ、敵の戦闘機に追われながら空腹、言葉では 到底言い表すことのできない密林。 44年5月2日、 この果てしなき海難、我々はこの世の全てを憎む。友よ、共に泣こう。今他の手記を読み終えた。45年6月、
沖縄で10万人の戦闘非戦闘員が敵と戦い散っていった。広島では8万人が死に町は消えた。ここにあるものも一つといえども絶対インドネシア側に渡すなよ。はい。連合側もそこまで来てるんだ。数日後には港に着く。はい。おい、川にガサブってガサブは。はい、こっち来い。シェバカモン。おい、先に食べてくれよ。喂，你是哪里过来？哎，我操！是啊，我来告诉你，阿飞，姑姑阿飞，我要负担责任，不能出现这样的事情。为什么还在这里？我们已经独立。喂，你要干嘛？喂呀！反正，我们要负责任，我们要负责任，我们要负责任。拿起所有的武器，你们，和拿起脚离开这里。我们要负责任。喂，来呀！住，我这个。让开！住！停住！停住！拿起！多两岁，多两岁，ここはどこの細道じゃ？天神様の細道じゃ？After only 5 days of battle, chaos reigns. People's lives are collapsing. Robbery and plunder are increasingly violent. Many houses have burned down. People are saying that things from the robberies are being sold in the street. Electricity has been shut off. Clean water is unavailable. Rice is hard to find. Rice is disappearing. Dear gentlemen, this is absurd. This is beyond my imaginations. I will make a note of this so it will not happen again in the future. Hampir semua wilayah sudah dikuasai Belanda. Dijadikan negara federal. Apa bedanya sama negara boneka? Enggak ada. Wilayah Republik sekarang ini tinggal tersisa Aceh, Bukit Tinggi, sama Lampung. Dan di Jawa tinggal Banten, Solo, Jogja, dan pesisir Jawa Timur. Menurut Panglima TKR Olip Sumarjo, kita harus taati perjanjian Linggar Jati. Gencatan senjata. Dan TKR mundur ke wilayah Republik. Sekarang ibu kota Republik sudah pindah dari Jakarta ke Jogja. Kita akan pindah ke sana. Bergerak ke sana. Ke Jogja. Rumiyarso, Jogja saiki dadi kampung dunia.
poro utusan sekolah luar negeri lan poro pemimpin Indonesia mudun oneng Meguwo lan stasiun Tugu. Jogja dadi punjering pertahanan pungkasan tumraping negara Republik Indonesia. Poro pejuang soko punjuru tanah air tumplek-plek mangaribawani getering kutha Ngayogja. Monsignor Wilkins juga sudah kuberitahu. Semarang sudah tenang dengan adanya gencatan senjata. Untuk sementara ini, Keuskupan Semarang pindah ke Jogja untuk mendukung Republik. Umat sami binar. Ayun-ayun, hindi ho kita perbum. Ayun-ayun, Mas Mira, jangan main gila. Sudah siap, Romo Kanjeng? Simen, aku harap lu ngeneng ini disik. Ngeleng-ngeleng jaman dia, naliko aku isi neng ini. Oh, memori loh. Coba Romo ini punya istri, urusan seperti ini udah ada yang beres. Romo Kanjeng. Yo, pemenemin. Gara-gara saya itu belum kawin, tetangga-tetangga saya itu pada cerigis. Saya itu dikatakan manusia tidak sempurna, cuma separuh manusia. Kalau Romo terus bagaimana ya? Uripku iki ning separo. Pancen separo. Separone diparu-paru meneh. Kanggo urusan werna-werna. Sak pripilane kanggo kowe sing nganti tuwa urung payu-payu kawin. Apa perlu digolek? Gitu, Men. Ya jangan. Dan nanti kalau saya punya istri, ternyata saya jadi manusia sempurna. Romo malah separuh manusia. Uskup kok tugelan uang. Nanti golek ke pragelem, golek di wira entuk-entuk.
pancen gampang ngupokoro bongso sing sak warno tinimbang ngupokoro bongso sing maneko warno suku lan toto carane. Ananging kanti sarono kurmat kinormatan siji lan sijine awake dhewe iso dadi bangsa sing nunggal nyawiji manjing ing kahanan gayuh kersaning Gusti. Pormiarso, ana ing diwae panjenengan iso mikantek siaran iki, atur uninga yen Pak Beksut wektu iki ana ing Gedung Agung Yogyakarta, sak perlu nglaporke yen wakil saka negara Vatikan, Monsinyur Dardoa sing diderekke dening Romo Kanjeng rawuh ana ing Gedung Agung, sak perlu nelakake kanthi resmi yen negara Vatikan ngakoni kamardikan negara Republik Indonesia. Lan diplomasine Romo Kanjeng bakal ngagetke negara Londo awit bisa mangaribawani negara-negara ana ing saindenging buwana. Lan saiki uga utusan Vatikan lagi mriksani lukisan koleksi pribadine Bung Karno. Ing antarane lukisane Basuki Abdullah, Afandi lan uga Sujoyono. Pasar. Apa kuwi? Cuma dikon mbuke duit kanggo perang. Baik, baik. 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 Wong pinter kok mbuke duit rakyat. Kowe wedi karo tuku ijo ae, ha? Wedi wae. Untuk kijak tempeleng betul lah batang jamu nih ganteng cieng mung dreng mucamu ganteng cieng mung dreng anak domit batang jamu kandreng yeah. Isih kelingan to si Wale ngajari nyanyi gak ya sing kentek jumpater ya ji ro lu londone teko pakakno asu edayo teko. Selamat pagi nginjang dere tuan. Landane ya sing sing mantep ya. Cipro lu. Thank you.
Dan papa selalu bertengkar soal perlunya pagar besi yang tinggi. Tapi Romo, mama tuh gak mau. Kata mama rumah bukan penjara. Kenapa Romo? Ling-ling, orang no wong sing iso rencana aki lahir dadi wong Tionghoa, wong Jawa, wong Londo, wong Bali. Kowe iso pengen sekolah hukum toh? Nah nanti kamu akan ngerti bahwa kita bisa merencanakan sebuah negara yang melindungi kamu, melindungi keluarga. Negara sing bisa ngayomi keselamatane wargane. Kita bisa milih pemimpin yang menjamin warganya untuk hidup dengan penuh cinta kasih dan tanpa permusuhan. Yo, Ling-Ling. Ya, Rama. Kopi susu, winyo pipo, walala tiri tatu. En je waarom kies je terug, kom? Waarom? Kopin susu, wiepidu, parapapa. Vanwege je ogen. Pararampam, tur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 
pam pam para pam pam. Aduh jiwa sayang, aduh jiwa sayang. Je ogen zijn scherp en diep zwart. En ik droom er elke nacht van. Aku gak suka kata-kata tajam dan hitam. Aku sungguh-sungguh.
Kamu tahu, bapakku bekerja di percetakan. Dan dia selalu menyuruhku untuk belajar bahasa Belanda dengan membaca puisi-puisi dari serdadu Belanda. Dan puisi-puisi itu sangat menghina perempuan bangsa kami. Hindia, kamu bisa membariskan perempuan-perempuan. Mereka hitam, bagai ternak kotor yang tidak pernah keluar dari benteng kebajikan. Dan kamu ingin aku dibariskan seperti perempuan-perempuan itu? Betapapun tajam mata mereka menatapku, itu puisi dari serdadu bangsamu. Maaf, untuk kali ini aku harus marah. Saja. Yang penting kamu berdoanya sungguh-sungguh. Bunda Maria. Kamu tahu kan Bunda Maria? Ibu dari segala ibu. Nah, kalau kamu berdoa sungguh-sungguh, Bunda Maria akan memperdengarkan doa kamu ke telinga seluruh ibu-ibu di dunia. Berarti semua ibu-ibu akan mendengar. Amin. Bantuan dono Marcel Plan, nanging bantuan kui diselamengke digunakke kanggo biaya tentara Londo bali meneh nang Indonesia. Awake dhewe ora perlu keter. Awake dhewe ora perlu keter. Hanur mau. Hanur mau. Jangan tuan, mikrofon ini nyawa saya. Saya mohon. Rob,
Waarom staat ons hele leger alweer op de stoep? Waarom doen we dit weer? Het zijn orders, Hendrik. En die volgen we op. Zo gaat het, zonder te vragen. Ga zitten. Zit. We zijn net als trein, ja? We gaan maar door. Wij zijn de sterkste machines van het land. Oké, we zijn machines. We dragen de suikers, we dragen het riet, we dragen maiskolven. Maar je mag niet huilen. En je mag niet denken. Ik ben ook een machine, Hendrik. En soms weet ik het zelf ook niet meer, ja? Ja. Wat is dit? Wat heb je op je gezicht? Kan niet maar van mij naar jongen. Ah, het zijn acteurs. Het zijn clowns. Kijk eens. Kijk eens even, Hendrik. Zie, en ze bewegen. Tetap mainkan musik. Tidak ada yang bisa menghentikan musik kita. Ayo, ayo. Menyebang. Menyebang. Sakit. Hei. Gandeng Bapak Ail, gandeng. Romo Kanjeng. Iya. Iya. Onto sampun mlebet kita sak menika. Iya. Niki pengungsi sami panik. Kula penting ngawari. Iya. Yen ora ana panggon, lebokke gereja Bintaran wae. Saestu rum, tenang. Berkah dalam doa. Iya. Neng. Saya akan minta umat dan gereja mengumpulkan obat-obatan, bahan-bahan makanan, selimut. Segera. Saya juga akan minta bantuan dunia luar. Ayo, layan. Layan. Jangan layan saya. Iya, bisa cepat. Dang. Bawer getabeh bar disapu.
Mari tuan, silakan tuan. Of 20 talen ken. Gerust het leven taartje. Je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt, maar och het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Of je Grieks, Latijn of 20 talen kent, gerust het leven tart je. Ya Thomas, malah ninggal aku. Wis jadi perawat sing kok impek-impekke. Perawat sing Door blijven zoeken. Robert, hij verbergt iets. Wat is dat? Wat heb je daar? Wat heb je daar? Achter je rug. Laat zien. Handen omhoog. Handen omhoog. Of ik schiet. Ik schiet. Ja!
It's good. It's good. It's good. Rustig. 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 Hey. Rustig. Shh. Rustig maar. Rustig maar. Hey. Ihmot werken. Je hoeft me er niet weer uit te sturen, hoor. Ik ga zo zelf al weg. Ik moet terug. Ik wil niet, maar het moet. Aku harus pulang. Zaman seperti sekarang, aku tidak tahu siapa yang harus diusir, siapa yang mengusir, dan harus pulang kemana. Menggalang cinta kasih dan keadilan belumlah cukup untuk memelihara kedamaian di antara kita. Di samping itu, kita harus siap bertempur dengan lemah lembut untuk mempertahankan kemerdekaan dan peri kemanusiaan. Sebab dalam masyarakat kita pun terdapat juga fanatisme, fatalisme, absolutisme, chauvinisme, dan last but not least, egoisme. Makanya Romo itu istirahat. Jalan terus. Zaman lagi perang, kayak kunjungan kemana-mana. Pancen wangel kok, dokter. Iyalah, Romo mestinya istirahat sedikit. Ambil sedikit aja. Marahi saja. Ngayal. Abang yang ngelihat saja pusing. Apa yang lakoni ra pusing. Men. Halo. Aku gitu rung apa-apa. Soekarno diasingkan ke Bangka. Sudirman sakit sambil bergerilya. Sri Sultan merelakan harta bendanya untuk rakyat. Pemimpin kuwi yo pancen kudu nyambut gawe. Lan berkorban kanggo rakyate. Ngerti, Men? Angga pemimpin
waktu kecil itu penyakitan loh dokter. Terus diruat. Buang tempat sampah. Loh? Iya. Nah, sekarang mau dibuang di rumah sakit. Ini heran saya. Sudah segede ini apa ya dibuang tempat sampah lagi? Ya Karang Romo, hidupnya sampai sekarang selalu di sampah. Wah. Kenapa? Apa yang harus saya lakukan? Di luar ada tentara Belanda yang mencari gerilyawan yang dirawat di sini. Sing ono ning kene kabeh iki pasien. Tidak ada kawan. Tidak ada lawan. Kan iemand mij vertellen wie hier de leiding heeft? Hallo? Hallo? Wie is de verantwoordelijke voor dit gebouw? Van het ziekenhuis? Hallo? Saya yang bertanggung jawab di sini. Ik ben op zoek naar Indonesische guerrilla-strijders. Zitten die hier? Tidak ada. Nee, tidak ada. Geen guerrilla-strijders? Hanya ada kawan dan tidak ada lawan. Siapa kamu? Maria. Maria? Maria, en hoe weet Maria of hier geen guerrilla-strijders zit? Saya Maria dan saya ibu dari semua yang ada di sini. Kom, we gaan. Daar op! Als al dit vaste vlees zou smelten en dooien en zich ontzetten zou in dauw. Panglima Jenderal Sudirman sekarang posisinya sudah ada di Jogja. Dan posisi beliau sekarang ada di daerah Sedayu. Nah, di sini. Sedayu. Kita mendapatkan instruksi untuk melakukan serangan umum besar-besaran. Nah, aku harap gerak ke ibu-ibu, gawe nasi bungkus. Ya, apa itu? Dan kita akan menyerang Jogja dari semua penjuru, dari semua titik. Bila kapan? Tenang, Ra. Pengen dulu. Nek ngono, apa rakyat dinaik senjata lah. Apalagi beberapa komandan barisan, senjata otomatis. Nah, kuih harga mati, kuih. Rengok kuih, kuih, harga mati. Mas, ono bab sing panjenengan kabeh kutu ngerti. Selama keluarga Bung Karno dan Bung Hatta dari Jogja, mereka dibiayai oleh Kanjeng Sultan. Dan Kanjeng Sultan juga yang membiayai keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh pejuang dan petinggi. Dan membayar semua gaji staf kabinet. Dari mana kita akan dapat biaya untuk tambahan senjata? Susu R! Salah ini R! Masak ke dewe! Sok! Langgat, langgat. Terus ngomong gini, ngomong gawe ane gendut tok. Terus kok ngomong kowe sekolah, gua gawe buku kae, tak tumpuk. Thank you.
gede-gede. Sana, Pak. Merdeka. Aku semua mau comel Merdeka. Gue kudu belajar liane le. Gue kudu belajar Tan Malaka. Tan Malaka yang memberontak di Banten. Kemudian dia dikejar-kejar intel di Filipin. Dikejar-kejar intel di Singapura. Bayangannya selalu ada di mana-mana. Tapi hatinya. Hatinya selalu ada di sini. Di tanah yang dia cintai. Negeri ini. Iya. Nanti dia akan bisa belajar dengan Vladimir Ilyich Ulyanov alias Lenin. Aku mau ngisahnya mau merdeka, aku gelut wae lah. Merdeka, merdeka. M-E-R-D-E-K-A, merdeka. Saya aku bisa mau merdeka. Pemimpin doeling. Doeling pemimpin delok kancaku do mati kabeh. Ketiedat tipupuk kanggo bumi iki seso. Eling-eling kowe pemimpin. Stop. Jongens. Mijn dienst zit erop. Ik ga naar huis. En Robert gaat 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 naar huis. Stop! Inderdaad. Robert gaat naar huis. Ik ben blij dat ik naar huis ga. Lekker naar mijn moeder. Jeetje, wat heb ik haar gemist, zeg. Lekker eten. Jongens. Schrijf me een brief, hè. Mijn moeder. Ze schrijft dat ze niet kan slapen. Dat ze nachtmerries heeft. Al jarenlang. En dat komt door die stomme oorlog. Elke nacht word ik wakker. Ik zie de beelden van de geallieerde vliegtuigen tegen het einde van de oorlog. Urenlange donderende lawaai van vliegtuigen. Van vliegtuigbommen. Die over vliegen. En het is een lawaai. Een lawaai in de hemel. Je kan de hemel niet meer zien. Vliegtuigen. En ze rennen naar buiten. En ze zegt,
bij mij op. Want daar waar jullie heen zijn, waar jullie heen gaan, daar zijn moeders met kinderen. En die weten het ook. Iku ora iso maca to. Saiki aku iso maca. Aku iso maca merdeka. Purmiyarso sejarah wigati tumati. Tanggal 27 Desember 1949. Kedalotan Belanda marang Indonesia diakoni kanthi bebarengan ana ing Amsterdam. Disekseni dening Ratu Juliana lan Muhammad Hatta minangka Perdana Menteri Ris. Ana ing Jakarta, Wakil Mahkota Agung Belanda, Dr. A.H.J. Loving nandatangani pengakuan kedaulatan ana ing sakngajenging Sri Sultan Hamengkubono Kaping 9 minangka Menteri Pertahanan Ris. Loving minangka Gubernur Jenderal kang pungkasan ana ing Indonesia. Sakwise nandatangani langsung menyang Kemayoran numpak KLM tumuju Belanda. Esuke Sukarno sing wis diwisuda minangka Presiden Ris ana ing Siti Hinggil Kraton Ngayogyakarta nitih pesawat Garuda tumuju Jakarta lan dipahargya dening rakyat kanthi bunga. Saiki awake dhewe iso ambekan kanthi lega tanpa swaraning peluru lan ambuning mesiu. Sing ana mung gendera abang putih kang kumlebet ana ing sak indenging nuswantara ana ing saben omah-omah. Kopi susu gula dipanci. Kopi susu gula dipanci. Jikalau nona cintalah sungguh saya. Jikalau nona cintalah sungguh saya. Aduh sayang, aduh sayang, jiwa manis terbayang-bayang. Kopi susunya gula panci, kopi susu gula dipanci. Kopi susunya gula panci, kopi susu gula dipanci. Jikalau nona cintalah sungguh sayang. Jikalau nona cintalah sungguh sayang. Aduh sayang, aduh sayang, jiwa manis terbayang-bayang. Perjuangan wis rampung ya. Saiki anane noto negoro lan ngelayani rakyat serono politik. Ning nek kowe arep dadi politikus ya kudu duwe mental politik. Nek ora duwe mental politik yo anane mung kekuasaan. Lan politikus mung dadi benarune negoro. Maria, ik geef je deze foto's zodat je jouw naaste kunt vertellen over mooie vruchten, dit prachtige land, jouzelf, de trotse ziel van de bevolking en het leven. Hendrik. Kemanusiaan itu satu,
kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan satu keluarga besar. Satu keluarga besar di mana anak-anak masa depan tidak lagi mendengar nyanyian berbau kekerasan, tidak menuliskan kata-kata bermandi darah, jangan lagi ada curiga, kebencian, dan permusuhan. Aduh sayang, aduh sayang.